Deklarasi Damai Umat Beragama. Kami, tokoh lintas agama dan ASN Kementerian Agama, dalam rangka Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 tahun 2023, menyatakan untuk 1. Memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebenekaan yang menjadi anugerah terbesar bangsa Indonesia. 2. Mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat beragama guna mewujudkan kehidupan sosial yang rukun dan harmonis. 3. Menghindari segala bentuk ujaran kebencian, berita bohong, dan tindakan yang dapat mengakibatkan pembelaan sosial akibat polarisasi politik. Dan 4. Berkomitmen tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu Palangkaraya 14 Januari 2023. Tokoh lintas agama dan penghayat kepercayaan. Terima kasih. Selanjutnya adalah penanda